Could you be the one? Shh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema tentang dua kemuliaan. Dalam kitab Nasaihul Ibad terdapat sebuah asar yang berasal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mali." Terdapat dua kemuliaan yang dapat kita raih. Yang pertama adalah kemuliaan dunia dengan banyaknya harta. Perlu diingat, ketika kita hendak ingin memperbanyak harta, tidak serta-merta kita dapat meraihnya begitu saja. Harus ada penunjang untuk mencapai harta yang banyak. Apakah itu? Yaitu jawabannya adalah ilmu. Dengan ilmu kita akan meraih apapun. Jangankan harta, bahkan jabatan pun bisa kita raih. Tetapi ingat, memang dalam keterangan ini harta banyak menjadi sebuah kemuliaan di dunia. Tetapi perlu diingat, harta banyak akan menjadi mulia ketika dimanfaatkan ke dalam hal-hal yang baik. Harta kita dimanfaatkan untuk bersedekah. Harta kita dikeluarkan untuk zakat. Harta kita diwakafkan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren umpamanya. Dilakukan harta kita ini dengan hal-hal yang baik. Dikeluarkan harta kita ini dengan hal-hal yang baik. Ketika harta kita dikeluarkan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang jelek, maka bukan kemuliaan yang akan kita terima, tetapi kehinaanlah yang akan kita terima. Lalu yang kedua berkaitan dengan kemuliaan adalah kemuliaan akhirat, adalah dengan bagusnya amal. Kita manusia yang masih hidup, perbanyaklah berbuat amal kebaikan. Beribadah umpamanya, sholat, zakat, puasa, naik haji, dan amal-amal yang lain. Membantu orang yang kesusahan, menyenangkan orang yang sedang kesulitan, menyantuni anak yatim, bersedekah, membahagiakan orang lain dan lain sebagainya, itu pun termasuk ke dalam amal-amal yang baik.
ketika kita mengerjakan amal-amal yang kurang baik, maka bukan kemuliaan yang dapat kita terima, tetapi adalah kehinaan yang akan kita terima. Jelas dalam kesimpulan asar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ini, ada dua kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan dunia dengan banyaknya harta. Lalu yang kedua, kemuliaan akhirat dengan bagusnya amal. Ketika kita raih dua kemuliaan tersebut, kita akan menjadi orang yang paling mulia. Sekian nasihat yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita lakukan dan dapat kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.